Vlog ini tentang seorang teman gua, Sibli, seorang barista yang selalu berpikir positif, yang terus belajar di bidang yang dia sukai. Kopi. Sebagai barista itu udah 5 tahun. Pertama 2 tahun dikerjain sebelumnya. Awal sih saya gak suka kopi. Awalnya gak suka kopi karena tuntutan dan banyak dorongan dari atasan dan teman-teman sendiri. Akhirnya saya coba kopi. Setahun saya bikin espresso selalu gagal. Tapi saya gak pernah nyerah. Belajar jalan ke 2 tahun akhirnya lama-lama bisa. Belajar kopi itu ya senior-senior barista itu luar biasa sih galaknya. Galaknya, terus ketika gagal nggak mau tahu, harus coba lagi sampai benar-benar bisa. Yang paling lama itu ya manual brew, kurang lebih 2 tahun saya belajar. Dari bikin dikomplain langsung sama customer, nyeduhnya benar-benar nggak enak, coba terus jangan pernah menyerah. Wah, suka dukanya itu lebih, menurut saya sih kerjaan sebagai barista itu lebih banyak sukanya, karena sebagai barista ini saya ngerasa di sini bukan kerja tapi show. Jadi barista itu jangan pernah ngelakuin suatu kesalahan, belajarlah dari kesalahan dan di situ kita dapat pembelajaran yang luar biasa. Jangan pernah berkecil hati walaupun dimarahin sama atasan atau senior barista, tetap kita dengerin, kita laksanain, di situ dapat pembelajaran. Intinya selalu berpikir positif sih ketika jadi awal jadi barista, ikutin aja dulu flow-nya, nanti juga lama-lama kelamaan bisa.